Mau pencet kok. Berarti ada tandanya lagi. Hah? Ini tandanya iki nang kilo tadane rene inti kilo yang nomor 3 sih lek bar muni nomor 2 nah sing nandane sapa kowe Mas Dawali yang bakjo niku to cuke to mriko cuke full mriko cuke full lho bensin iki tentara itu bus bus ini. Kita mau pergi ya.
Saudara, ini sudah ngalir, tapi tadi agak lama. Soalnya pasirnya kayak ini, seperti ini. Pasirnya los. Ini tidak berani pakai gas besar karena nanti takut longsor. Airnya bisa mabior, tapi lumpurnya jan. Sip, kalau masih takut dia, kalau masih pokoknya gak anu senggol atas bening toh. Sesuai berarti bentongannya kuat. Lihat nih. Nah ini saudara, ini tadi kan 6 meter. 6 meter itu satu batang lebih separuh. Ini saya potong sekitar 1 meter. Berarti pipa casingnya itu sekitar 5 meter. Karena kalau dikasih 6 meter tidak mau nyedot, alias ambrol. Ambrol mas. Nah pasirnya itu ambrol, brul-brul gitu. Jadi air tidak bisa naik. Karena saya lihat ke bawah sana sampai 9 meter tidak ada tanah liat. Akhirnya pipa casingnya saya tarik 1 meter, saya potong ini. Jadi permukaan air 4 meter, pipa casing 5 meter. Ujungnya masuk ke sumber air hanya 1 meter, tapi yaitu harus di sistem vakum itu. Ini kanan kirinya ini, nah, kanan kirinya pipa ini harus rapat, kasih plastik, kasih air, kasih lumpur supaya bisa mabior seperti itu ya. Nah lihat mabior. Tapi tadi agak lama ya, karena lokasi pasir itu harus bisa ngepaskan. Mau saya video, memori saya tidak cukup, HP-nya HP jadul, jadi tidak muat untuk durasi yang agak panjang. Itu loh, mohon maaf ya saudara. Tapi ini pasirnya jan, sip. Nah, karena pasir seperti ini, itu kalau tidak dipaskan, itu bisa-bisa ambrol terus, longsor terus. Akhirnya bisa mabior, nggak usah dikasih pipa hisap, langsung aja dicopkan ke
sumur bornya. Kebetulan ini lokasinya pasir, jadi ya agak lama tadi. Ya, tadi pertama telat, sekali dua kali itu tekor, sekali dua kali tekor. Saya masukkan sedikit-sedikit, ini akhirnya gentongan bawah sudah agak lebar, akhirnya tidak tekor lagi. Tuh lihat, lumpurnya masih los, lumpur pasir masih sangat. Ini jangan digas besar dulu, nanti sampai jernih, kalau tidak tekor baru kita gas sampai keluarnya full. Ya sekian saudara, untuk pembuatan sumur bor 2,5 in yang langsung dicepkan ke sumur bornya. Jangan lupa di share dan subscribe channel kami supaya channel kami lebih bisa berkembang dan bisa bermanfaat pada banyak orang ya. Terima kasih. Nah, agak jernih, nanti baru kita tambah gasnya. Itu loh ya. Semakin lama sumber semakin besar, jadi kita tambah gas, sumber bawahnya itu mampu. Ya, ini ujung pipa casing hanya masuk ke sumber air hanya 1 meter ya, hanya 1 meter. Tapi karena gentongan juga lebar, akhirnya tidak telat. Tadi pertama saya potong satu pipa lebih 30 cm, tekor, saya tambah 40 cm lagi ke bawah sedikit-sedikit, masih tekor. Akhirnya saya tambah 40 cm lagi, pas jadi 5 meter itu. Akhirnya tidak tekor. Ini dieselnya sudah dimodifikasi ini ya. Dieselnya sudah dimodif, jadi keluarnya bisa lebih maksimal.